teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Teman-teman, kita hari ini lagi ada di kebun rumput ya. Jadi ini rumput yang ditanam nanti untuk dijual, teman-teman ya. Mereka lagi main di sana, guys. Ayo cek semua. Lihat teman-teman, mereka lagi ngapain di sana ya. Halo. Jadi hari ini setelah kemarin turun hujan, hari ini tuh cuacanya cerah tapi masih sejuk, teman-teman. Enggak. Indah banget juga ya. Mereka kakak sama Emi lagi main di sana. Ami. Hai. Ni mei mei cua yi le. Ami. Oh. Ayah. Hao wa hao. Ni ga ma, ni bian zheng xiao yang ma? Nah, di sana ada alat yang seperti tripod itu, teman-teman. Itu untuk menyiram rumputnya, teman-teman. Jadi setiap sore biasanya kita lihat mereka di sini petaninya, petani rumputnya itu nyiramnya pakai itu, teman-teman. Lihat. Yo Paul. Hey. Amy. Ni lai ba Amy. Amy kan bukan nenek. Amy nenek di nali. So, kuai ja. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ke supermarket karena nanti siang kita mau masak nasi. Dan hari ini nenek sama keke sama kakaknya Emi juga udah capek di kebun ya, teman-teman. Sekarang kita mau ke supermarket beli sayur untuk nanti masakin mereka. Yuk, ikutin terus videonya. Lihat hari ini suasananya berangin banget, teman-teman. Sejuk ya, nggak terlalu panas. Lihat. Lihat saja. Hanya pohon cemara. Nah, untuk masakan siang hari ini aku mau masakin anakku makanan kesukaan mereka, yaitu sayap ayam Coca-Cola. Nah, ini udah aku rendam pakai garam dan juga jahe ya, teman-teman. Terus udah aku siapin juga ada tahu dan telur. Telurnya nanti mau kita bikin telur tumis tomat. Nah, sekarang aku mau masak tumisan daging untuk mertuaku di
kuali atau wajan yang di sebelah sini. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ke teman-teman, aku sudah pakai mikrofon sebelumnya ya teman-teman, tapi audionya ternyata tidak masuk dan harus aku dubbing lagi seperti ini. Panaskan minyak untuk menggoreng sedikit sayap ayamnya, tapi sebelum digoreng kita rebus dahulu ya. Sembari merebus, aku mau bumbuin dagingnya. Terus kita aduk-aduk aja, nanti dia masak sendiri, teman-teman. Ini sebentar saja. Setelah masak, aku mau cuci tanganku terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut masak ayam Coca-Colanya. Kalau sudah seperti ini, ayamnya kita cuci lagi di air dingin ya teman-teman, biar bersih. Terus kita lanjut menggoreng. Masukkan satu persatu ayam sayap ayamnya ke wajan, terus kita goreng sampai dia sedikit kecoklatan. Sembari menggoreng, kita bisa masak hidangan yang lain. Di sini aku mau masak tahu pakai bumbu jadi saja teman-teman, biar cepat ya. Setelah bumbunya kita masukkan juga tahunya, terus kita rebus atau masak sampai matang. Ini masaknya sebentar banget, 5-6 menit sudah jadi teman-teman. Tuh, jadi seperti ini sambil diaduk-aduk, terus kita diamkan dan jadi. Cepat banget ya, karena bumbu instan juga. Nah, di sini aku udah tumis tomat. Di sini aku nggak pakai bawang-bawangan ya teman-teman. Kita masukkan tomat, terus masukkan juga telur yang udah kita dadar atau orak-arik sebelumnya. Terus masukkan air biar dia tidak terlalu kering teman-teman. Cepat banget ya. Karena hari ini aku mau masak beberapa masakan, jadi masaknya yang simpel-simpel saja. Nah, sekarang kita masak untuk sayap ayamnya. Panaskan gulanya, bikin karamel kayak gini. By the way, di sini aku masaknya agak kehitaman. Ini dibikinnya sebenarnya kecoklatan saja cukup ya teman-teman. Nah, sudah kita masukkan ayamnya, terus kita diamkan, lalu masukkan Coca-Colanya teman-teman. Di sini Coca-Colanya itu memberi rasa, ada rasa manis-manisnya kayak gitu, terus ada ciri khasnya juga, jadi enak banget. Ini kesukaan anak-anak kalau di sini teman-teman. Setelah kita rebus atau masak sebentar, kita masukkan tepung maizena biar kuahnya atau bumbunya itu jadi kental teman-teman. Setelah dimasukkan, kita bisa kecilkan api dan juga masak sebentar lagi sampai dia mengental dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini juga simple banget dan ini recommended dan juga kesukaan anak-anak banget teman-teman. Nah, kalau sudah masak, kita bisa letakkan ke piring sesuai selera saja ya teman-teman. Di sini aku mau letakkan agak rapi. Nah, kalau sudah kita rapikan seperti ini, bisa kita guyur atau tumpahkan kuah yang tadi masih ada di wajan teman-teman. Jadi dia cantik kelihatannya. Nah, biar tambah cantik biasanya ditambahkan wijen atau ditaburkan wijen di atasnya teman-teman. Tapi hari ini aku nggak tambahkan karena mau cepat, kita mau langsung makan aja ke ruang tengah. Yuk, let's go. Oke, ini nago ini, oke? Ma. Kau 妈，你吃菜。嗯。老外吃几次？几次？妈咪吃几次？妈咪拿好了，要吃。嗯。我吃。我吃谁吃？我吃谁吃？鸡翅。鸡翅。啊，对。鸡翅。鸡翅。翅。Nah teman-teman, jadi barusan kita udah selesai makan, sekarang kita mau cuci piring. Yuk ikutin aku, sekarang mau cuci piring di sini teman-teman.
Nah, sekarang aku mau bersihkan yang bagian sini, teman-teman. Teman-teman, jadi barusan aku udah beres-beres, sudah cuci piring juga. Terima kasih banyak teman-teman udah ikutin video aku hari ini, mulai dari main-main sama anak-anak, terus ke supermarket, terus kita udah masak-masak juga sampai bersih-bersih. Sekarang aku mau istirahat dan aku mau ajak si Mimi tidur siang, teman-teman. So, thanks for watching. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe kalau teman-teman suka sama video-video aku. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.